negeri-negeri, negara-negara yang negara-negara Islam sahaja misal kata. Memanglah tidak ada, walaupun Rasulullah SAW mengatakan bila kata ziarah, ziarah masjid aku, dia kata ya, tiga masjid itu ya, Masjidil Haram dan sebagainya itu. Namun demikian, atas kebijaksanaan kita ini, atas kita nak letakkan prioriti tadi ya, mana yang lebih baik boleh menyumbang kepada rohani, maka kita perlulah mengambil tempat-tempat yang mana di situ tempat-tempat yang menunjukkan kepada kita di sinilah pengembangan Islam. Di sinilah terbinanya ilmuan-ilmuan Islam, para alim ulama. Di sinilah Kufah, inilah tempat di mana Imam Abu Hanifah misal kata mengembangkan ilmu sehingga kembangnya bandar itu. Di sinilah di Baghdad ini tempat ilmu. Ya, jadi inilah percutian yang boleh menarik hati dan nurani kita. Pergi pula kepada makam-makam para sahabat, para mujahid, orang yang mati dalam peperangan. Barangkali kita tak pernah dengar pun nama perang itu dan tak faham pun tentang perang Khaybar, perang Uhud. Pada ketika itu membuka minda kita tentang sejarah Islam kita sendiri. Ah, ini sangat penting. Dan dapat pula kita ceritakan kepada anak-anak kita. Itu suntiknya berbeza berbanding kita membaca tentang kegemilangan bangsa-bangsa lain misal kata. Walaupun banyak yang boleh kita belajar tentang kegemilangan Parsi dan Rom misal kata. Di negara-negara Eropah, betul. Kalau kita melihat Akropolis misalnya, kita pergi ke Greece misalnya, bagaimana mereka sangat menjaga tempat-tempat bersejarah ini sampai nak sentuh pun dia tak benarkan, kerana tangan kita ada bahan, ada kimia, ada apa yang boleh merosakkan segala-galanya. Tetapi itu tak datang kesedaran tu, Ustaz, kalau kita tidak ada pengetahuan tentang tempat yang kita pergi itu. Jadi inilah saya fikir benarlah bahawa kita pergi itu, pergilah tempat-tempat di mana ya, yang mana kita boleh mendapatkan keimanan. Dan tentulah Mekah, Madinah, itu menjadi tempat utama kita. Dia bukan niat untuk holiday, untuk beribadat. Tapi dalam tu ada banyak benda kita dapat. Ada ilmu, doa-doa kita makbul, masya Allah, tuan-tuan. Dan tentulah makan kurma pun sedap. Ya, tanya. Nak beli jubah-jubah cantik, Ustaz, jangan. Beli jubah-jubahnya pun cantik. Asyik mandi. Nasi sedap mandi. Itu tu tak ada masalah. Tetapi rupanya di situ dia membawa balik kita dengan suatu perasaan yang berbezalah. Perasaan berbeza. Masya Allah. Bila kita balik daripada Mekah, perasaan kita berbeza. Balik daripada Madinah, perasaan kita berbeza. Balik daripada Kahirah, bila kita melawat Universiti Al-Azhar, misal kata, makam Imam Syafi'i, misal kata, perasaan kita berbeza. Kita melihat dunia ini dengan lebih indah sebenarnya. Bagaimana dunia ini dengan nikmat-nikmat Allah itu lebih indah. Pergilah katakan ke tempat-tempat yang susah pula. Kadang-kadang puan melancong tempat hebat-hebat, pergi London. Ya, boleh tak apalah. Tapi nampak cantik, kadang-kadang dia tak bagi vitamin pada hati kita. Kita pergi tempat-tempat yang susah. Ya, tempat-tempat yang mundur. Eh, kita kata tempat macam ni kat negara aku tahun 50-an. Kesusahan orang ni tahun 50-an. Anak-anak kita tak pernah nampak orang susah macam tu. Datang insaf. Di sinilah yang dikatakan i'tibar tadi. Mengambil ibrah tadi. Tengoklah daripada ayat Qul siru fil ard. Jalanlah di atas muka bumi itu. Akhirnya dia membentuk jiwa kita. Kita besar akal kita, Ustaz. Banyak pengetahuan kita. Banyak maklumat kita dapat. Kaya ilmu kita. Belajar tentang budaya hidup masyarakat. Kekuatan-kekuatan masyarakat, kesabaran-kesabaran masyarakat, ya. Dan dalam pada itu juga hati kita itu tawaduk, tunduk, sayang, cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu bila kata perkataan safar tu, Ustaz, safar bahasa Arab artinya membuka. Buka. Sebab itu Saidina Umar, bila orang kata saya syorkan orang ini baik, adil sifatnya untuk dijadikan saksi. Tapi kata Saidina Umar, pernahkah engkau bermusafir dengan dia? Pernah tak berjalan bersamanya? Kerana apabila kita berjalan, maknanya belum musafir jalan, lagi jauh kita jalan, lagi lama kita bersama dengan orang itu. Maka dia membuka. Apa yang dia buka? Dia buka tengok nilai diri orang itu. Akhlaknya, sabar tak sabar, ya, boleh kawal nafsu tak boleh kawal nafsu, ya. Dibuka bahawa kita kenal sebenarnya orang ini begini rupanya bila dapat duduk sama bermusafir dalam tempoh yang panjang. Dan dia membuka kita menilai diri kita sendiri. Sabar tak bila pergi tandas air tak ada, bila nak makan kadang-kadang tempat kotor dan sebagainya, ya, sabar tak kita, bagaimana kita punya perasaan pada diri kita sendiri. Itu dia katakan safar. Dia membuka sebenarnya banyak pintu-pintu
pintu yang dibuka. Terutamanya lah Ustaz, seperti yang kita sebutkan tadi, bila kita betul dalam membuat pemilihan atau tepat dalam membuat pemilihan tempat, lokasi untuk kita bercuti. Baik, terima kasih Prof. Begitulah saudara sekalian, bukanlah bermakna kita hanya perlu berjalan di tempat-tempat yang tertentu sahaja demi untuk nak mencanai potensi rohani kita. Pergilah ke mana-mana sahaja selama mana ianya bukan sekadar dapat membentuk otak kita, iaitu dengan info, maklumat, tempat yang kita kunjungi, tetapi dalam masa yang sama tempat tersebut hendaklah mampu untuk membina watak kita. Apabila otak dan watak ini digabungkan, barulah rohani atau spiritual kita benar-benar telah terbina. Baik, menarik sungguh perbincangan kita pada malam ini. Bangkali Prof, pada malam ini sebelum kita berpisah, apa kita boleh bagi sebagai bentuk pelan tindakanlah kepada penonton kita? Sila. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk akhirnya tuan-tuan perempuan sekalian, saya ingin memetik kata-kata hukama yang mengatakan bahawa berjalanlah, kerana sesungguhnya berjalan itu adalah ibarat air yang mengalir. Apabila air itu terus mengalir, maka baiklah air itu. Tetapi apabila air itu berhenti, maka terkepunglah ia menjadi takungan, maka kotorlah ia. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, maka di situ kita lihat selama kita berjalan, rupanya perjalanan kita itu, sekiranya perjalanan kita itu terus dengan kita menggunakan asas-asas perbincangan kita tadi, ia akan menjadi baik. Untuk itu saya ingatkan supaya kita terus manfaatkan sepenuh sumber yang kita ada supaya percutian kita berkat. Manfaatkan sumber supaya perkongsian kita berkat. Jadi nanti tidaklah kita ini bertambah koleksi baju sahaja, bertambah koleksi harta dengan karpet, kristal, pinggan mangkuk sahaja, bertambah koleksi ilmu, alhamdulillah, dan lebih lagi bertambah koleksi iman dan takwa yang menjana hidup kita menjadi umat, menjadi insan yang lebih kuat, insyaAllah.